Baru-baru ini, viral sebuah video di media sosial memperlihatkan pemuda menyerang seorang pria. Pria yang diserang oleh pemuda itu diduga adalah anggota TNI. Dikutip dari akun @infokomando, tampak dalam video yang diunggah, seorang pemuda terlihat menyerang di depan salah satu toko swalayan. Di lokasi tersebut, tampak ada dua pemuda yang mengarahkan pandangannya kepada seorang diduga anggota TNI yang mengenakan seragam lengkap. Salah satu di antara pemuda tersebut terlihat mendorong dan menyerang pria yang diduga anggota TNI ini. Menghadapi tindakan dari pemuda tersebut, pria yang diduga anggota TNI itu tampak berusaha menghindar dan hanya menangkis serangan yang dilancarkan si pemuda tersebut. "Mati lu," ucap si pemuda itu di dalam video ini. Dari keterangan video yang diunggah, disebutkan bahwa kejadian tak pantas itu diduga terjadi di depan swalayan di Pasongsongan, Bangkalan. Hey, apa kabar, Pak Besar?